Iya, lu lagi. Apa kabar player? Ketemu lagi di video vlog gue. Hari ini gue bakal ngajak lu jalan-jalan lagi untuk berexperience pada sebuah mobil yang mobil ini merupakan mobil salah satu mobil favorit gue. Gue seneng banget sama mobil ini karena secara fisik mobil ini terkategori nggak begitu banyak di jalanan Jakarta dan Indonesia. Secara konsumsi bahan bakar asik abis karena terkategori menurut gue irit dibandingkan BMW 325 M54 ataupun Lancer Evolution 4. Ini mobil terkategori irit. Nah, dari segi kenyamanan, mobil ini tuh enak banget, smooth abis. Dan dari segi tenaga, mobil ini nggak malu-maluin. Bahkan mobil ini tuh sekitar 180 horsepower yang dia miliki gitu. Akankah mobil tersebut akan diambil sudut kesederhanaannya dan menjadi sebuah kaget, ataukah akan menjadi biasa-biasa aja? Ikutin terus video vlognya karena hari ini gue bakal ngajak lo semua jalan-jalan pakai mobil Golf GTI 44 manual turbo, cuy. Tapi udah gak mau nyala nih mobil. Anjir. Pake agak lama nih mobil nih. Anjir, pakai kagak mau nyala aja. Gue apain ya? Oke, jadi ini dia kondisi dalam kabin mobil ya. Kalau kita lihat mobil ini cukup asik juga. Sebenarnya tuh speedometernya aja udah keren banget. Gue sih suka banget dan top speednya jalan sampai 260 di sini. RPM-nya juga unik banget karena biasanya 1, 2, 3 cuma 1 digit, tapi ini puluhan. Kita lihat di situ tuh ada indikator airbag yang nyala, kayaknya kabelnya lepas. Kayak gue udah konsultasi sama anak-anak VW. Terus temperatur, terus di sini ada indikator bensin juga, BBM, dan di sini ada kayak apa, konsumsi BBM gitu, jadi average konsumsinya gitu. Oke, sekarang kita bakal nyobain nyetir ya. Nah, di sini kalau dilihat mobilnya tuh cukup asik juga karena udah dilengkapi sama si ini nih, tempat gelas. Jadi tempat gelasnya ada di depan AC gitu. Buat kalian yang naruh minuman, jadi dipastikan dingin. AC mobil ini juga udah gue benerin, jadi tuh asik banget dinginnya tuh, nggak kira-kira coy. Dinginnya dingin banget. Terus nggak lupa mobilnya udah dilengkapi dengan si sunroof atau moonroof atau kira-kira kayak gitulah, elektrik. Ini tuasnya. Ya. Oke, itu dia tadi. Dan enaknya mobil yang dilengkapi dengan sunroof, kita bisa naruh GoPro di sini.
kita bakal jalan-jalan menggunakan rekaman GoPro yang ada di situ. Masih ngerekam, oke. Kita bakal menuju ke arah Tol Cibubur untuk mengetahui performance mobil ini. Mobil ini masih dilengkapi sama sensor mundur gitu, jadi agak error padahal sensornya, jadi agak aneh. Kita bakal berangkat dari workshop 7 Stars Bodywork menuju Tol Cibubur. Kita bakal keluar Kampung Rambutan untuk sekedar nyobain aja driving experience gimana sih performnya si mobil ini. Pertama-tama ketika kopling dilepas, yang pertama gua rasain ketika pertama gua ngelepas kopling masuk gigi 1, mobil ini smooth banget. Jadi nggak perlu ngegas gede-gede banget, 1500 aja tuh udah cukup maju mobilnya. Jadi nggak perlu nyimbangin yang repot-repot gitu, mobil ini udah cukup maju. Jadi buat para pemula tuh nggak akan kesulitan untuk nyimbangin mobil ini saat pertama berjalan. Oke, berikutnya lagi yang gua rasakan, mobil ini mesinnya sangat-sangat halus. Jadi hampir nggak kedengeran di kabin, bahkan bunyi saat throttle atau saat ngegas itu mobil ini tuh enak banget bunyinya, jadi smooth banget, halus banget. Berikutnya juga ketika misalnya ada sentakan seperti kurang lepas gitu, koplingnya ngelepasnya agak kecepatan atau agak kelambatan, mobil ini tuh nggak ajurut-ajurutan. Gue bandingkan dengan Toyota Yaris gue yang dulu, karena experience gue manual sama Yaris. BMW share bahwa gue pun bukan orang yang mau spend uang berlebih-lebihan untuk mobil, karena buat gue ya mobil adalah hobi dan kendaraan. Buat apa sih kita berlebih-lebihan ya, atau ujung-ujungnya bukan investasi. Kalau gue, prinsip gue kayak gitu. Nah, masuk ke gigi 2 di RPM 2500 tuh udah kerasa banget tenaga mobil ini. Dan kita bakal cobain. Penasaran kan lo, ini Golf GTI yang gue beli cukup murah, seharga motor baru juga. Dan ini overall enak banget sih, ini mobil gila. Kita buka sunroof aja biar lebih gaya. Masuk ke ketiga, cuma RPM-nya masih kerendahan gue pakai. Dan masih enak banget, mobil ini masih smooth banget ya, bantingannya tuh halus banget. Dan terasa di 2500 turbonya tuh udah mulai spooling. Artinya kalau spooling tuh udah spool ya, apa? Berfungsi gitu ya. Dan enak tenan. Edodo pesadap no. Handling mobil ini luar biasa, smooth banget. Enak banget, nggak ngebuang badan. Pengeremannya juga asik banget karena remnya tuh cukup gede. Dan oke, bentar lagi kita akan masuk ke Tol Cibubur dan kita akan lihat gimana performa mobil ini. Di 2000 lebih tuh udah kedengeran isepan turbonya, isepan anginnya tuh bunyi kayak gitu. Dan overall gue suka banget sih nama di mobil. Oke, karena udah mau masuk tol, maka kamera akan gue pindahin ke posisi sunroof. Oke, jadi gue ngomongnya dari sini aja ya, semoga kelihatan di kamera. Oke, kita udah bakal masuk tol bentar lagi dan kita bakal nyobain perform si Golf GTI ini. Gimana sih, betapa enaknya sih si Golf ini. Oke, kita bakal matiin AC dan kita cobain. Gue coba dari running aja. 3, 2, 1. Anjir, enak banget. Kenceng banget di mobil. Gila. Gila, ini mobil cepet banget. Naik ke atas itu cepet dan nyenengin banget. Jadi smooth tapi melejit, kayak ketapel, kenceng banget. Ini mobil asik banget. Jadi oke,
kalau gue boleh jujur sama lo, ini mobil diem-diem cabai rawit. Jadi suara mesinnya tuh nggak kedengeran, nggak seperti Evo. Kalau Evo emang cukup ngagetin dan memang jelas itu adalah mobil agresif. Tapi kalau ini kecil-kecil, diem-diem, mobilnya kenceng. Jadi nggak disangka karena suara mesinnya tuh halus, cuma kedengeran suara isepan turbo di atas RPM 2500. Tapi yang nyenengin, mobil ini tuh kenceng kayak ketapel karena bodinya tuh kecil banget ya, kayak boom, tal jauh banget gitu. Gila, tadi itu kita udah mencapai speed 120 km per jam kalau kelihatan di kamera, dan enak banget. Berikutnya, karena jalan agak padat, jadi kita nggak mau ambil resiko. Kita cuma mau nyobain tadi akselerasinya aja, kita nggak pengen kebut-kebutan juga di tol. Jadi kalau untuk kelas mobil yang harga 80-100 jutaan untuk harga normal, mobil ini recommended banget. Gue pun sarankan buat lo yang para penghobi mobil, buru-buru lo buru mobil kayak gini. Kenapa gue saranin kayak gitu? Dibandingkan harga 120 jutaan yang lain, katakanlah lo beli Starlet GT. Memang oke, Starlet GT bentuknya sih buat gue menarik banget, eksotik banget tuh mobil. Tapi dari segi naiknya ini jauh lebih smooth daripada Starlet GT. Dari segi pengeremannya jauh lebih enak. Walaupun ya balik lagi ke serial, kalaupun lo suka Starlet GT, ya silakan beli Starlet GT. Buat kalian yang suka turbo hot hatch gaya Eropa, ya bisa beli mobil-mobil kayak gini. Cuma emang jarang kondisinya, dan kalau mau beli ya sebaiknya cari kondisi yang PR-nya dikit. Jadi benerinnya nggak terlalu banyak. Oke, berikutnya lagi yang harus gue bahas mengenai spare part. Namanya aja mobil ini adalah Volkswagen, artinya gerobak rakyat. Nah, namanya gerobak rakyat, harusnya mobil ini spare partnya murah. Tapi gue heran banget kenapa di Indonesia sendiri mobil ini spare partnya mahal. Jadi terpaksa gue sendiri pun sebenarnya ketersediaan spare part di sini tuh banyak. Cuma gue ngerasa buat apa gue spend duit lebih, gue buang duit lebih untuk beli spare part di sini kalau ternyata gue order di luar harganya bisa 2-3 kali lebih murah dibandingkan gue beli di sini, dan kondisi part yang sama-sama original. Jadi buat gue ini adalah mobil yang recommended banget. Ini adalah salah satu mobil favorit gue. Kenapa gue bilang mobil favorit gue? Karena naiknya enak, naiknya smooth, bensinnya irit, handlingnya enak, nyaman, dan apa lagi ya? Mobil ini kecil, jadi simple, jadi gesit. Mobil ini enak banget. Ini recommended banget. Dan kita bakal masuk tol arah balik sekarang. Sembari nyobain lagi, sekali lagi. Kayak apa sih? Kayak cemana pula kalau kata orang Batak? Cemana pula ini? Akselerasi mobil ini. Oh iya, yeah. Mobil ini tuh ternyata surprise juga businya. Kemarin tuh sempat berbet sekali, terus ternyata coil itu gue beli di daerah Cipete Kolong. Nah, itu ada spare part coilnya. Nah, terus setelah coilnya beres, ternyata masih berbet juga. Tahu-taunya businya original banget. Jadi dari kira-kira asumsi gue, analisa gue dari tahun 2001, mobil ini businya masih original, belum pernah diganti. Jadi mau gak mau gue ganti. Dan karena saat itu lagi liburan, gue kesulitan dapetin busi. Mau nyari di mana kan? Lagi liburan gini, mau nyari mana toko busi yang buka? Ternyata gue google-google, businya sama kayak busi BMW E46325 M54. Jadi ya udah, gue ambil aja busi M54 gue yang lama, gue colokin. Sampai sekarang berfungsi, masih normal, masih baik, nggak ada masalah. Enak banget, ini mobil begitu masuk RPM 3000 itu enak banget, naik ke 4000 itu cepet banget. Jadi ini ya gue cobain, nah tapi jalanan agak padat. Enak banget bunyi turbonya juga lain, kalau Evo ya kalau ini kayak bunyi sepan gitu tuh. Kalau Evo tuh bunyi hempasannya gede, kalau ini dikit. Legit
banget, ini mobil enak banget. Ini mobil melejit, enak banget. Ini mobil serius, gue bener-bener rekomendasi buat kalian penghobi mobil yang lagi bingung, aduh pengen nyari mobil apa yang kira-kira enak, fun to drive, bensinnya gak boros-boros amat, spare partnya juga gak mahal-mahal banget, dan yang pasti mobil ini gak cenging. Kalau gue boleh jujur, ini lebih bandel jauh dibandingkan BMW 325 gue. Nah itu dia tadi berexperience nyobain Golf GTI MK4. Buat lo yang punya passion terhadap mobil, buat lo yang punya hobi terhadap mobil, kejarlah hobi lo. Hobi gak perlu mahal, hobi perlu disiasati dengan passion dan niat yang kuat. Gitu dulu video vlog dari gue, thanks for watching, di like, di subscribe, di share. Yang pengen nanya, monggo isi komen di bawah. See you on the next video vlog. Nah gitu, kita beli juga nih Golf MK4.